Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Anwar Ibrahim tak takut langsung. Bagi mereka, bagi kamu yang anda yang rasa Anwar ni penakut, anda silap. Anwar tak takut. Anwar tak takut pertama. Kedua, Anwar akan sedia untuk keluarkan bukti. Tidak semestinya benda yang sudah diumum itu dah selesai. Jadi Anwar Ibrahim sedia untuk diambil tindakan mahkamah. Dan nampaknya Anwar seperti lebih sedia. Nampaknya Anwar seakan-akan lebih tak takut. Malah gembira kalau ada orang yang cuba-cuba untuk mengambil tindakan kepadanya. Di ke atas kenyataan yang Perdana Menteri Anwar Ibrahim ni katakan bahawa Perikatan Nasional, dia membayangkan bahawa ada dana Perikatan Nasional itu datangnya daripada syarikat judi. Itu Anwar Ibrahim punya dakwaan sebelum ini yang akhirnya dikatakan oleh Azalina bahawa tak ada bukti yang SPRM jumpa. Tapi Anwar berkata, Anwar jawab Perikatan Nasional, silakan, tapi saya tak buat kenyataan tanpa asas. Wah, ini kalilah. Kalau betul Perikatan Nasional mau, silakan, kata Anwar. Sehari selepas didesak untuk meminta maaf dan diberi kata dua, tidak ada tanda Anwar akan melayan tuntutan yang dibuat oleh pihak Perikatan Nasional berhubung kenyataannya yang mengaitkan parti itu dengan syarikat judi. Hari ini Perdana Menteri bertegas dia tidak akan membuat sebarang kenyataan jika ia tidak disertakan asas. Maksudnya Anwar tetap ada bukti kah? Pada masa sama, Anwar meminta Perikatan Nasional membaca dengan teliti kenyataan yang dikeluarkannya sebelum ini. Baca kenyataan lengkap saya, baru ambil tindakan, katanya. Tapi kalau dia nak bawa terus untuk tindakan undang-undang, silakan, kata Anwar. Saya tak keluarkan kenyataan kalau saya tiada asas, itu kata Anwar. Katanya kepada pemberita selepas melancarkan pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur di pusat dagangan dunia pada hari ini. Terdahulu, ahli Parlimen Tambun itu ditanya mengenai reaksi PAS berhubung satu tuntutan mereka yang menuntut supaya Anwar Ibrahim untuk memohon maaf. Ekoran penjelasan yang diberikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Azalina Osman Said di Dewan Rakyat kemarin. Kenyataan melaporkan media melaporkan bahawa Azalina memberitahu Parlimen tiada kertas siasatan dibuka oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ekoran kenyataan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. Semasa mengadakan sidang media pada Disember tahun lalu, Anwar memberi bayangan bahawa ada dana dari syarikat judi disalurkan kepada parti tertentu bagi menghadapi PRU15. Menurut Azalina, SPRM tidak dapat mengesahkan dakwaan berkenaan kerana ia dalam bentuk terlalu umum. Ia mendorong PAS untuk mendesak Anwar membuat permohonan maaf secara terbuka. Manakala Mahidin Maisin yang juga adalah pengerusi PN memberitahu pihaknya sedang berbincang dengan peguam untuk meneliti kemungkinan mengheret Perdana Menteri itu ke mahkamah. Tidak lama kemudian Azalina mengeluarkan kenyataan kerajaan tidak pernah menyatakan siasatan kes itu diberhentikan. Sebaliknya SPRM boleh membuka fail berkaitan pada bila-bila masa. Nah, dia yang juga adalah ahli Parlimen Pengerang menambah, selain SPRM, siasatan turut boleh dibuat oleh agensi penguatkuasa lain termasuk polis dan lembaga hasil dalam negeri. Menurut Anwar, siasatan berhubung isu dana berkaitan syarikat judi tersebut diteruskan oleh pelbagai agensi dan tindakan lanjut diambil selepas pihak berkuasa mendapat bukti baru. Sementara itu, ketika diminta mengulas mengenai pembentangan Akta Mahkamah Syariah Bidang Undang-Undang Jenayah 1965 Pendaan 1984 atau dikenali sebagai RUU
Di 355, Anwar menyifatkan individu yang membangkitkan isu tersebut sebagai bermain politik murahan. Katanya, RUU 355 ini dah 3 tahun. Semasa ada dalam kerajaan, dia lupa. Apabila dia jadi pembangkang, dia angkit semula. Itu bukan Islam namanya, kata Anwar. Itu politik murahan. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merujuk kepada ahli parlimen pendang dari PAS, Awang Hasim, yang membangkitkan soalan tersebut dalam jawaban lisan di parlimen beberapa hari lalu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia Kini tadi itu daripada Malaysia Kini. Anda boleh cari di dalam Malaysia Kini bertarik 27 Mei 2023 dengan tajuk Anwar jawab PN. Silakan, tapi saya tak dapat. Nah, silakan, tapi saya tak buat kenyataan tanpa asas, kata Anwar. Oke, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nama-nama pemimpin-pemimpin besar di dalam UMNO yang dulunya gah, sekarang cukup berdiam diri, tiba-tiba saja muncul. Selama ini hanya nama Khairi Jamaluddin. Lepas itu tiba-tiba ada juga nama Ismail Sabri Yaakob yang berlegar-legar di media sosial kena gambar-gambar tertentu dan sebagainya. Hari ini barulah pertama kali saya dengar disebut semula Hishamuddin Tun Hussein. 10 bekas pemimpin UMNO bakal masuk PAS dan KJ berminat bersatu. KJ minat bersatu. Bagaimana dengan Hishamuddin? Bagaimana dengan Hishamuddin? Oh, kenapa ramai orang tak minat dengan dia ni? Kenapa ramai tak cuba untuk nak tackle hati dia ni? Pelik juga kan? Tapi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Itu dakwaan daripada siapa ya? Untuk katanya ada 10 bekas pemimpin UMNO. Tapi setakat ini masih belum ada lah. Masih belum ada berlaku. Okay. Sebagaimana yang dilaporkan oleh media, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata kononnya ada 10 bekas pemimpin UMNO termasuklah Anwar Musa akan menyertai PAS dalam waktu terdekat ini. Anwar Musa memang hampir pastilah sebab Hadiah Wang baru saja mengeluarkan kenyataan terbaru yang dia kata memang ada harapan lah untuk siapa nih, untuk Anwar Musa sertai PAS. Tapi yang 9 lagi tak tahu. Kata beliau, pengumuman rasmi akan dibuat mengenainya tidak lama lagi. Di waktu yang sama, Taqiyuddin juga membayangkan bekas Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin atau KJ juga mungkin akan memilih bersatu untuk disertainya. Menurutnya, KJ lebih menunjukkan minat terhadap bersatu berbanding PAS. Of course lah. Of course. Of course lah. Kalau KJ masuk PAS, memang bagus juga tapi pelik. Itu saja, bagus tapi pelik. Dengan kenyataan daripada Taqiyuddin ini bererti ada 11 bekas pemimpin UMNO akan melakukan hijrah perjuangan beralih sama ada menyertai PAS atau bersatu. Adalah dijangka mereka yang berbuat demikian itu ialah mereka yang telah dipecat dan digantung keahlian daripada UMNO serta mereka yang tidak dipilih sebagai calon BN pada PRU 15 yang lalu. Melakukan hijrah perjuangan sudah semestinya dengan harapan agar melalui parti baru yang disertai, mereka akan dipilih sebagai calon dalam PRN 6 negeri tidak lama lagi. Selain Anwar Musa dan KJ, siapakah selebihnya yang mereka yang ingin berhijrah itu? Adakah ia juga antaranya termasuk bekas pengerusi UMNO Selangor, Noh Omar, bekas naib ketua pemuda UMNO Sarir Hamdan, bekas ahli parlimen Jempol Salim Sharif dan lain-lain lagi? Bagaimana pula dengan bekas naib presiden UMNO Hishamuddin Hussein yang turut dihukum gantung keahlian selama 6 tahun daripada UMNO? Adakah beliau juga akan melakukan hijrah perjuangan dengan turut menyertai PAS atau bersatu? Dari segi logiknya, dengan digantung 6 tahun, masa depan Hishamuddin sudah boleh dikira telah padam dalam UMNO. Beliau bukan saja tiada lagi peluang untuk mendaki semula bagi memegang jawatan tinggi dalam UMNO, bahkan hampir pasti akan diketepikan oleh Zahid Hamidi dalam PRU 16 akan datang ini. Pilihannya untuk mencerahkan kembali masa depannya hanyalah dengan bersikap sedikit berani
untuk menyertai parti lain dan melupakan terus UMNO daripada hatinya. Namun demikian, apa yang nyata dengan penyertaan 11 bekas pemimpin UMNO ke dalam PAS dan bersatu menjelang PRN 6 negeri tidak lama lagi, yang paling terkesan tentunya ialah UMNO itu sendiri. Pengaruh bekas pemimpin itu akan membuatkan UMNO akan terus kalah di kerusi atau negeri yang mereka tidak menang. Malah akan mengancam kedudukan di kawasan yang sebelum ini mereka menang. Tidak ternampak ada jalan cerah buat UMNO. Sebenarnya 6 PRN negeri akan datang ini. Meskipun setelah bekerjasama dengan PH atas nama Kerajaan Perpaduan sekarang ini. Syahbudin Hussein, 19 hari bulan Mei 2022, bye-bye. 2023, bye-bye.